Jepun akan membuka hotel pertama dengan 90% pekerja terdiri daripada robot yang dikawal menggunakan teknologi komputer terkini. Menurut Kementerian Pelancongan Jepun, Hotel Hana akan membuka pintunya untuk menerima kedatangan tetamu bermula 17 Julai tahun ini. Hotel yang dianggap paling cekap di dunia itu dibina di Huitenbosch, wilayah Nagasaki. Penggunaan robot adalah termasuk menyediakan perkhidmatan mengangkat bagasi, membersihkan kamar dan perkhidmatan lain bertujuan untuk mengurangkan kos dan memaksimumkan keselesaan. Menurut presidennya Hideo Sawada, pelanggan akan dicaj sebanyak 7,000 yen atau RM290 untuk satu bilik, sementara harga untuk dua bilik adalah kira-kira 9,000 yen atau RM360 sahaja. Menariknya lagi, hotel itu akan menggunakan sistem mengecam muka dan bukannya kunci bilik biasa, selaras dengan perkembangan teknologi semasa.